Itu dulu pemikirannya seperti itu. Akhirnya memiliki wajah yang cantik dan menawan tentu saja impian semua orang, terutama kaum wanita. Banyak dari mereka yang sampai merelakan hilang ratusan juta rupiah hanya untuk memiliki wajah yang cantik. Jadi, sangat-sangat bersyukur jika ada dari mereka yang memiliki wajah cantik alami, sehingga tidak perlu lagi untuk menghabiskan dana sebesar itu hanya untuk sebuah operasi. Iya kan? Nah, siapakah kiranya deretan artis yang memiliki wajah cantik alami? Mulai dari Isyana Saraswati, Marsyanda, hingga Lesti Kejora. Deretan artis Indonesia punya wajah cantik alami ada Lesti Kejora. Number 9. Isyana Saraswati. Bagi kaum wanita memang kecantikan merupakan hal yang utama. Sampai-sampai banyak dari mereka yang memilih untuk melakukan tindakan operasi plastik. Kalian tahu berapa biaya operasi plastik? Ya, kurang lebih sih ratusan juta ya. Tapi bagi mereka yang memiliki wajah cantik secara alami, untuk apa melakukan operasi? Semua itu sudah dimiliki tanpa adanya operasi, iya kan? Yang bisa kalian lihat kecantikan alami dari sosok artis cantik Isyana. Nah, semua orang sepertinya sudah tahu dengan sosok penyanyi yang bersuara merdu ini. Tidak hanya memiliki bakat dalam seni musik saja, tapi ternyata Isyana juga memiliki bakat lainnya loh. Ditambah lagi dengan kecantikannya, waduh, lengkap sudah nih. Number 8. Nikita Willy. Tubuh mungil dan memiliki wajah yang cantik membuat artis sinetron ini mampu menyabet predikat sebagai seorang ratu sinetron. Memang sejak usianya masih belia, Nikita sudah menjadi sosok artis yang terkenal, bahkan beberapa kali muncul di layar kaca sebagai artis pemeran terbaik. Berbakat kecantikannya itulah, berkat kecantikannya itulah, membuat Nikita banyak dilirik oleh beberapa orang, terutama pria nih. Tapi sayangnya, si cantik yang satu ini sudah milik orang lain guys. Sekarang juga sudah hamil besar. Number 7. Audi Marissa. Di tengah keberagaman suku di Indonesia, suku Minang menjadi suku dengan populasi terbanyak yang keberadaannya mudah ditemui. Minangkabau tak hanya terkenal dengan tari piring dan masakannya yang menggugah selera, tetapi suku yang satu ini juga dikenal dengan orang-orangnya yang memiliki paras rupawan. Ciri khas wajah seseorang yang bersuku Minang sebenarnya sedikit cukup terlihat, dari bentuk matanya yang tajam dan bulat, bentuk dagu yang runcing, serta senyumnya yang manis. Beberapa ciri tersebut dapat kamu temukan pada deretan seleb Indonesia yang terlahir dengan darah Minang. Sering dikira memiliki darah Manado, fakta yang sebetulnya mengenai Audi Marissa ialah bahwa ia terlahir dengan suku Minang. Hal itu terlihat dari tatapan wajahnya yang mempesona dan terlihat sangat cantik. Number 6. Marsyanda. Siapa sih yang gak bakalan menolak kecantikan yang dimiliki oleh Marsyanda atau yang lebih dikenal dengan sapaan Caca ini? Ya, memang sih cantik, tampak memukau sejak kecil. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ia memiliki darah Minang dari salah satu orang tuanya. Bentuk dagunya yang menjadi ciri khas Marsyanda memang merupakan ciri khas perempuan Minang. Number 5. Tasya Kamila. Walau sekilas tampak seperti seleb K-pop, Tasya Kamila asli warga Indonesia yang berdarah Minang loh. Memiliki wajah yang gemas, suara khas yang lembut, serta bentuk mata yang menawan menggambarkan perempuan khas Minang yang sesungguhnya. Number 4.
Number 4. Laudia Cynthia Bella. Ternyata Laudia Cynthia Bella mempunyai garis keturunan Minang dari sang ayah. Wajah menawan dari Laudia merupakan perpaduan antara gen Sunda dari ibu dan gen Minang dari sang ayah. Memang bisa dikatakan jika kecantikan yang dimiliki oleh Bella sudah ada sejak dia masih berusia belia. Jadi kalian mengikuti perkembangannya sejak awal masuk di dunia hiburan hingga sekarang. Tentu saja akan memuji kecantikannya, ya kan? Number 3. Yuki Kato. Yuki Kato selain memiliki paras dan postur yang menawan juga punya kulit yang bagus dan terlihat sehat. Terlebih bagian wajahnya yang selalu tampak bersih dan bersinar, menampakkan wajah ayu blasteran Jepang. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Menurut Yuki Kato, untuk mendapatkan wajah yang cantik mempesona, ada beberapa kiat wajib dilakukan. Hal yang beberapa kiat wajib dilakukan, yang paling dasar untuk dilakukan adalah membersihkan dengan cara teratur dan seksama. Karena ketika seseorang, khususnya perempuan, malas menjaga kebersihan wajah nih, maka akan timbul masalah. Salah satu penyebab munculnya masalah kulit wajah adalah karena kamu tidak membersihkan wajahmu secara menyeluruh. Ungkap Yuki Kato. Number 2. Maudy Ayunda. Artis selanjutnya yang memiliki wajah cantik alami yaitu Maudy. Kenalkan dengan Maudy. Debutnya dalam dunia hiburan tanah air diawali lewat film Untuk Rena yang dibintanginya bersama Surya Saputra pada tahun 2005. Dalam film produksi Miles Films tersebut, Maudy berperan sebagai Rena. Karena perannya di film tersebut, Maudy dianugerahkan penghargaan aktris utama terpilih oleh Festival Film Jakarta 2006 di usianya yang baru menginjak 11 tahun. Ia juga dinominasikan dalam MTV Indonesia Movie Award 2006 untuk kategori Most Favorite Rising Star. Selain mengawali karir sebagai aktris pada tahun 2005, ia juga merilis buku pertamanya yang berjudul A Forest of Fables. Buku tersebut berisi 17 dongeng pendek tentang satwa-satwa di hutan. Seluruh hasil penjualan buku tersebut ia sumbangkan untuk korban tsunami Aceh 2004. Pada tahun 2009, Maudy kembali mendapatkan peran di film produksi Miles Film yang merupakan sequel film Laskar Pelangi berjudul Sang Pemimpi. Dalam film tersebut, ia berperan sebagai gadis Melayu bernama Zukiah Nurmala. Di film tersebut, Maudy tidak hanya berperan sebagai Zukiah Nurmala, pujaan hati sang tokoh utama Arai, tetapi juga ikut menyanyikan salah satu soundtracknya yang berjudul Mengejar Mimpi. Sejak saat itu, namanya mulai diperhitungkan sebagai artis belia berbakat di Indonesia. Maudy juga terpilih sebagai finalis Gadis Sampul 2009. Number 1. Lesti Kejora. Masuknya nama penyanyi dangdut Lesti Kejora di dalam daftar 100 pesohor wanita tercantik dunia versi TBTA Beauty Award sempat membuat heboh. Kehebohan itu bahkan didengar oleh pihak TBTA Beauty Award yang akhirnya merilis pernyataan terkait proses pemeringkatan. Dibanding lainnya, posisi Lesti di peringkat 5 besar bisa dibilang yang tertinggi. Sebagaimana diketahui, penyanyi Raisa yang juga masuk di daftar ini ada di peringkat 84 dengan nilai 6.098 poin. Bertengger di posisi kelima, Lesti Kejora mendapatkan total poin 9.148. Posisi ini membuat Lesti Kejora berhasil mengalahkan banyak bintang dunia yang selama ini dinilai rupawan, seperti Rose Blackpink di peringkat 67, Kendall Jenner yang ada di peringkat 61, Emma Stone di posisi 59, Dil Raba, Dil Murad di posisi 55, Jisoo Blackpink di posisi 49, Seo Yu Ji di posisi 47,
Irene Red Velvet di posisi 44 dan Lisa Blackpink di posisi 11.